and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. Dalam lanjutan Liga 2 pekan keempat akan tersaji laga Super Big Match antara dua tim papan atas, Persipura Jayapura dan Delta Sidoarjo. Di pertandingan sebelumnya, kedua tim meraih hasil yang berbeda, di mana Persipura Jayapura yang melakoni laga tandang berhasil mencuri poin penuh dari sang tuan rumah Sulut United. Sedangkan Delta Sidoarjo yang melakoni laga tandang harus tunduk 1-0 dari sang tuan rumah PSBS Biak. Di papan klasemen, keduanya sama-sama berhasil mengoleksi 6 poin. Hanya saja Persipura Jayapura unggul selisih gol dari Delta Sidoarjo. Berikut ini prediksi line up dari kedua tim. Prediksi line up untuk Persipura Jayapura: di posisi penjaga gawang Dedi Haryanto, di posisi lini pertahanan Muhammad Tohir, Syaiful Indra Cahya, dan Alphonse Migau. Di lini tengah, Justinus Pai, Wuk Horota, dan Brian Patari. Di lini sayap, Ian Kabes, dan Ramai Rumaki. Dan di lini penyerangan, Gunan Sarmandoen, dan Sansan Pauji. Prediksi line up untuk Delta Sidoarjo: di posisi penjaga gawang Diki Agung, di posisi lini pertahanan Gilang Oktapana, Marcel Usemahu, Amabel Ramasyah, dan Cerah Eka Angger. Di lini tengah Hafid Ibrahim, Aprijan, dan Randy Irwan. Di lini sayap Samsudin dan Rizal Amin. Dan di lini penyerangan Rizja Syahwali. Pertandingan big match ini akan berlangsung pada hari Minggu 18 September 2022 pukul 13.30 waktu Indonesia bagian Barat, live di Moji TV. Admin prediksi Persipura Jayapura akan menang 2-1 dari Delta Sidoarjo. Prediksi kalian berapa skor nih di pertandingan ini? Tulis di kolom komentar ya.